yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Sebelum ini, satu gambar yang dimuat naik oleh Rizal mendapat kecaman dan perhatian daripada netizen, dan ada video terbarunya turut mengingatkan netizen mengenai postingnya tersebut. Awal sebelum mengundi, Rizal ada memuat naik satu gambar hitam putih dengan ucapan selamat mengundi kepada rakyat Malaysia. Gambar tersebut mendapat perhatian daripada netizen. Ramai yang terkejut dan menyatakan bahawa gambar tersebut seolah-olah tidak menjaga sensitiviti, kerana ada sesetengah netizen yang berpendapat gambar hitam putih tersebut lebih sinonim dengan kematian. Turun-turun mengundi, sama seperti rakyat Malaysia yang lain. Instafamous Rizal Ibrahim sempat meluahkan rasa bangganya selepas menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia menerusi perkongsian video di Instagram. Pada video tersebut, dia sempat menjelaskan kepada isterinya, Mariam Yunarai, tentang maksud di sebalik calitan dakwat kekal di jari kirinya. Namun ketika pasangan Durian Kimchi itu sedang menuruni tangga sambil bercakap menerusi kamera, Mariam secara tiba-tiba tergelincir. Berkongsi tentang situasi cemas yang berlaku, Rizal berkata dia bersyukur kerana isterinya tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Mendapat teguran netizen, dalam pada itu rata-rata netizen mendoakan agar Mariam berada dalam keadaan baik selepas insiden berkenaan. Namun dalam masa sama, ada juga dalam kalangan warganet menegur tindakan pasangan itu kerana mengabaikan keselamatan sendiri demi konten. Bukan itu sahaja, ada juga netizen yang mula mengaitkan kejadian tersebut dengan postingnya sebelum itu.